sanggup tak jadi nombor 2? Lapat gila kau adik-beradik. Kan? Bagus. Bagus kan kau. Ah, siapa nama, bro? Si Alim. Alim, abang Alim. Macam-macam. Kata abang. Kata macam lecak. Kata abang kan tadi kan. Ha, betul lah. Macam lain macam ni, macam dia mati bang kat belakang tu. Mana ada cermin. Kata abang kan. Betul lah abang Alim. Ni yang sayang saya tu siapa nama? Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Sayang saya. Sayang saya. Cokiao. Okey, adik-adik yang manis tu lagi bergaya tu siapa nama? Aisyah, jangan malu-malu dengan cinta ini. Jelas ke suara aku? Jelas bang, jelas bang. Okey, alhamdulillah jelas. Sebenarnya aku nak menyanyi tau. Boleh. Saya memang tengah mencari orang yang boleh. Tapi kan, janji bagi lepas aku nyanyi kan, bagi IG adik. IG bang, ini susah sikit bang. Kenapa susah? Niat kita ramai-ramai ni bukan nak cari apa-apa. Okey. Betul. Niat aku nak cari jodoh. jangan marah. Aku bergurau je tau. Bang, kita okey. Okey. So ni siapa tadi nama tadi? Alah. Siapa? Hah? Bukan awak le. Siapa nak? Aduh, bang. Saya nama-nama orang ni susah nak ingat. Tapi kalau Derek panggil sayang, confirm aku ingat sampai bila. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Oh, cia. Sayang kau satu kat belakang. Kat belakang tinggal sayang satu lah. Alah, sekali-sekala bergurau dengan adik. Kau jangan banyak bergerak weh. Tengah lag-lag ni weh. Nanti putus rugi tau kalau tak dengar suara aku. Okay, Halim. Halim, ha, tengok Halim aku ingat. Yang belakang tu kalau aku panggil sayang kan, confirm aku ingat sampai bila-bila. Okay, so korang berdua ni berapa umur? 22 tu 21 lah kan? 22, 21. Serius lah, aku sebenarnya terpikat sebenarnya ni. Sebenarnya terpikat. Tapi ada abang kan, saya buat cover ya ni. Kita abang nanti dah bergetar tu, abang pegang. Nanti dah berlari lah kita. Ya, mentang-mentang aku berbulu kan, kau tak nak kat aku kan. Okay, so malam-malam ni suka dengar lagu macam mana? Lagu Jiwang lah eh, lagu Jiwang eh. Kita main lagu 90-an banyak tarik-tarik tau. Aku malam-malam ni dah tak ada suara sebenarnya. Biar dia bangun, at least dia dapat tengok calon madu dia. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Dia tak kisahlah apa bang. Abang paling mantap. Tak live ke? Tak live. Tapi thank you for the star, thank you for the follow kan. Tapi sebenarnya aku memang live hari-hari. Tapi aku tak live malam ni. Aku cuma just recording je. Recording untuk content. Aku sebenarnya buat content untuk nyanyi kepada orang yang aku tak kenal tau. So minta-minta kau izinkan aku upload kat dalam YouTube aku nanti. Aisyah punya pasal lah. Aisyah punya pasal, boleh Aisyah. Sudah gentle tengok depan abang eh. Aku Syah babe. Tengok gentle lah tu. Bukan setakat cinta lagi. Dah letak api pun nak renang juga. Okay. So satu lagu lah. Satu lagu ni jangan putus. Please. Please kau jangan banyak bergerak weh. Nanti line tu hilang. Okay. Okay, so lagu ni memang tak sesuai untuk kau Lim. Dia sesuai untuk Aisyah.
story mah. Saya pergi berantai. Jangan gitu. Kau menjadi saksi tau. Sekarang ni kau menjadi saksi. Kalau aku nak kahwin dengan Aisyah, kau sebagai wali tau. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Betul kan? Ah, ni contoh. Contoh. Okay. So aku nak nyanyi lagu Juang sebab aku dah tak ada suara. Kalau 90-an semua lagu aku tak ada suara sebenarnya. Nah, tapi aku nak menyanyilah lagu ni. Lagu ni lagu doa lah. Doa untuk aku dapatkan Aisyah. Aisyah tengok, aduh, macam tak ikhlas je nak senyum. Bang, saya nampak macam ada yang suka lebih macam dalam Discord bang. Dalam Discord tu macam ada yang suka lebih. Tok, kau suka ke Tok? Ha? Kau suka ke? Buka. Lagu mana tu? Eh, tapi lagu ni dah banyak kali aku nyanyi kat orang. Tapi ni khas untuk Aisyah lah. Aku nyanyikan lagu lain lah. Lagu ni aku belum pernah nyanyi kat dalam Omeh lagi. Ni abang, first time dekat untuk Aisyah ni sebenarnya. Tengok gentle lah aku. Depan abang geng. Gurat Aisyah geng. Sempoi. Sempoi. Okay. So lagu ni daripada Opik. Tajuknya Rapuh. Pernah dengar? Pernah. So pernah orang nyanyikan? Nyanyi sendiri lah. So saya ni orang pertama lah nyanyi, yang nyanyikan untuk awak Aisyah. Okay, so terimalah Rapuh daripada Opik. Dengar tak? Oi. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, nangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Beribu mimpi, sejuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lahnya jiwa, dalam rasa dendayan mata, sembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Mesti ku rapuh dalam langkah dan tak setia kepadamu. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Biasalah cari. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Sabar, okay. Kita gele-gele. Itu khas untuk Aisyah lah. Tapi bro, ada untuk kau bro. Ni lagu 90 kah? Biar petakak aku hancur. Tapi untuk kau bro, sebagai bakal abang ipar aku. Jangan-jangan. Kau orang hajau. Kalau dah hancur kau. Okay, so ni ada Instagram tak? Aisyah ada Instagram, Aisyah? Ada Instagram tak? Instagram. Nampak sangat membohong. Facebook. Tak, kalau aku engkau punya Instagram yang last nanti. Kejap lagi. Ni Aisyah dulu ni. Ni kejap ni fokus pada Aisyah sebab lagu kau lepas ni. Lagu kau chili direct kena bakal ada impa macam ni. Apa dah DJ?
Tak tak. Okey, ada khas untuk kau nanti. Jangan risau Lim. Jangan risau Lim. Ada untuk kau Lim. Sebagai adik, bakal adik ipar, ada untuk kau. Jangan risau. Tapi ni Aisyah, please Instagram Aisyah. Try sekali lagi boleh. Tak. Okey. Okeylah, lepas nyanyi lagu untuk abang Halim kita ni, Aisyah janji bagi Instagram eh. Saya tak berani abang bagi. Oh, so tak nak kalau misal katakan video ni terviral, tak nak jadi Insta famous lah. Selalunya okay, kita bagi abang famous tak apa, adik tu simpan untuk saya je seorang sebenarnya. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Okey lah, ini lagu untuk abang lah, bagi abang tidur lena lah orang cakap kan. Lagu ni mesti abang tak pernah dengar punya ni. So lagu ni pun ditujukan untuk Aisyah juga dan abang Halim. Dan abang Halim. Okey. Okey, terimalah mutiara. Pernah dengar? Biar tekak aku hancur, janji untuk abang Halim kita ni. Ulang kenyataan ku beri, tapi kau masih tidak mengerti. Perasaanku ini, adakah kau memahami? Langkah lima telah kuutuskan, berjalan. Habis. Dah habis tu, tekak koyak ni last untuk korang lah. Aku dah terkepit-kepit kau tu tak. Okey, lagu pertama 1 hingga 10 korang nak bagi berapa, Bet? Lagu yang pun tadi sedap. Sebab tu lah aku nak nyanyi lagu yang jiwang-jiwang. 1 sampai 10. Berapa kau nak bagi? Aisyah cakap lah, Aisyah cakap. Dia bagi. Kalau saya bagi 10. Ya Allah, confirm lah. Bagi alamat, besok hantar pinang. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Okey, yang lagu kedua hancur lah. Lagu kedua memang hancur. Aku teruk, dah teruk ni, dah kita kepit lah ni. Tapi abang pandai control DJ ke tu. Pandai je. Suara dia tak boleh hat tapi dia still boleh main tu. Pandai. Ah, berapa macam Halim? Si bagi abang kalau tadi tu ah. Malah ini sih pun bawa lagi. Wuyo, sekau ni memeli ke apa ni? So ke apa sebab abang pandai bawa DJ. Pandai kontrol. Cover line. Bro. Pandai lah sudah. Kalau saya tu saya boleh bagi 98 point kosong lah. Lama macam aku main MotoGP ke tu tak kau punya masa. Terima kasih terima kasih banyak weh kerana sudi melayan aku ni sebagai bakal adik ipar kau. Kena lagi. Ya Allah. Ya Allah, cairlah. Aku cairlah senyuman ni. Tuah kau dapat adik cantik ni weh. Waktu pertama kali
kulihat dirimu hadir. Ya Allah, cair siut aku. Dia bertuah tak dapat abang. Ha, ah, itu abang kena tanya. Itu abang kena tanya. Eh, kalau aku pun bertuah weh dapat abang ipar macam ni weh. Abang ipar. Okey, ni ni orang cakap soalan ni santai lah kan. Aisyah lah ni, untuk perempuan lah soalan ni. Sanggup tak jadi nombor 2? Salah satu sebab kenapa? Hak saya. Tak nampak tu bang. Hak saya, hak dia. Dia tak boleh bersinggah tu bang. Hak dia bang. Sedih lah saya. Dia nak tanya satu benda bang. Okay. Maaf lah saya. Okay, boleh, boleh, boleh. Kita santai lah dah. Kita santai lah. Abang, umur apa umur? Umur, agak-agak kau berbulu macam ni umur apa? Dia saling berbulu macam ni, dia nampak je tu. Tapi hati kental ni. Gila-gila ni. Saya boleh cakap umur abang awal 30-an lah. Ui, serius lah. Aku tabik engkau. Aku nampak muda eh. Nampak muda eh. Nampak muda. Aku dah 38 ni. Kau aja kau gelak eh. 38 bang. Serius bang. 38 betul serius. Tak nampak 38. Nampak macam 20 nampak bang. 28. Tapi kalau aku tak berjanggut ni lagi nampak belas-belas. Angkat bakul apa, masuk bakul angkat sendiri pula kan. Aduh, tapi terbaik lah korang sporting lah geng. Bang jangan puji bini mesej abang, dia abang kembang bang. Aduh, abang puji bini eh, ni. Kau punya Instagram Lim. Dah, aku dah follow, tengok. Uish. Kau tengok notification sekarang. Aduh. Aku punya bukan famous pun kan. Jajak blur, tengah blur. Okey dah ngam. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cinta ini. Jangan kau ragu-ragu dengan ini kekasihku. Dah si follow back bang eh. Baik geng. Eh Aisyah, nak nak dengar saya nyanyi lagi tak? Boleh bang, boleh. Macam tak ikhlas je. Jangan malu, santai lah. Santai, santai, santai. Ibarat macam kita dah couple lama tau. Santai lah. Ibarat macam kita dah couple lama kan. Okay, lagu ni dah nyanyi berkali-kali. Tapi tak takpulah, ni special untuk untuk Aisyah lah. Okay lah, lagu ni ni bertajuk Munajat Cinta. Pernah dengar lagu Munajat Cinta? Tapi cik abang nyanyi dulu. Ya. Yeah. Ha. Okey. Aku tak ada suara pun aku nak nyanyi lagi untuk adik kau, betul tak? Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Seperti malam-malam yang sudah-sudah, hati ini terlalu sepi, tak ada yang menghiasi. Seperti cinta ini yang selalu pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik. Kau tengok Bang Alim, aku siap berdoa Alim. Berdoa aku weh. Doa weh. Ha. Okey, okey Alim. Selamat maju jaya, bye bye. Terima kasih Aisyah. Terima kasih, eh maafkan saya eh kalau saya ada salah silap eh. Okey, peace.
Okay, ambil, kejap. Ambil tu. Okay. Mantap. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum adik abang.